أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Selasa pagi ini, yaitu tanggal 11 Januari tahun 2022 jam 5 lewat 39 menit. Pada kesempatan Selasa pagi ini saya akan kembali secara langsung. Di mana secara langsung ini membahas tentang suatu hal. Sebelumnya saya ucapkan selamat menikmati pagi hari. Semoga tidak ada modus-modus. Bagi orang yang suka modus, sadar. Baiklah, saya akan kembali secara langsung dengan mencontohkan sesuatu hal yang berguna, yaitu berkarya. Apabila kita bekerja atau tidak bekerja, kita harus jadi orang yang berguna dengan berkarya. Berkarya yang positif, bukan berkarya maling mencuri, mengambil hak orang. Dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun agamanya, khususnya yang beragama Islam. Jadilah kita seorang yang berkarya. Berkarya bukan mengambil hak orang, menjebol Facebook, menjebol akun, itu berkarya yang kriminal namanya tuh. Berkarya memaling, mencuri dengan tipu-tipu nelpon misalnya. Kita jadi diri pribadi yang bagus, yang benar, berkarya untuk kepentingan negara dan bangsa, khususnya agama. Berkarya, jadilah berkarya. Buat karya apa yang berguna, yang bermanfaat. Jangan berkarya suka mengakal-akali hak orang lain. Gitu. Itu kriminal itu. Jadi penjahat aja. Mohon maaf bagi yang tidak melakukan. Ini sekedar mengingatkan. Sekali lagi, jadilah kita pribadi yang berkarya. Bukan berkarya untuk mengakal-akali. Mengakal-akali dengan tipu-tipu. Dengan fitnah, dengan tipu-tipu dia tuh. Apabila kita mau sudah bekerja, sama saja apabila kita berbuat seperti itu, sama saja itu adalah penjahat berdasi. Penjahat berseragam. Mafia berseragam atau mafia berdasi. Seandainya yang sudah bekerja. Dimanapun tempat bekerjanya. Mohon maaf bagi sekali lagi yang tidak melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.